Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mimar Channel. Kali ini saya akan memasak sayur nangka. Bahan-bahannya yang saya perlukan ada bawang putih 4 siung, bawang merah 4 siung, kemiri 3 siung, ada daun jeruk, daun salam, serai, gula merah, santan dan penyedap rasa, ada garam. Ini sayurnya ya, sayur nangka. Lalu saya mau menggoreng tempe. Itu udah saya bumbuin ya, pakai ketumbar, bawang putih, garam, sasa. Tadi saya udah masak ikan tongkol, cuman udah saya masak duluan ya, tadi nggak saya videoin, buat teman sayur nangka. Sekarang waktunya menghaluskan bumbu. Bumbu saya haluskan ya pemirsa. Bawang merah, bawang putih, kemiri, cabe. Ini udah saya cuci semua ya pemirsa. Kasih garam. Maaf pemirsa, tadi lupa nyebutin, jangan lupa pakai kunyit secukupnya. Bumbu udah halus pemirsa, waktunya menumis. Sebelum saya menumis bumbunya, saya rebus dulu nangkanya ya, biar cepat empuk. Tunggu sampai empuk. Ini pemirsa, sayur nangkanya yang udah saya rebus duluan udah empuk. Waktunya pengangkatan. Kita buang airnya. Sekarang saya mau menumis bumbunya. Apinya sedang goreng ya. Kita kasih minyak buat menumis bumbu. Tunggu sampai panas. Minyak udah panas, bumbu saya mau masukin. Kita tumis sampai harum. Sampai harum ya pemirsa. Kalau udah harum, saya masukin daun jeruk, salam, serai. Saya nggak pakai lengkuas ya pemirsa, karena kehabisan. Harum banget. Udah harum, lalu saya mau memasukkan nangkanya. Nih, yang tadi airnya yang sudah saya buang, lalu saya masukkan ke bumbu. Nih, udah saya masukin, lalu saya balik biar merata.
maaf pemirsa, saya video sendiri. Saya mau balutnya. Kalau udah mengaku begini, saya akan ngasih air secukupnya. Kasih air secukupnya. Saya masukkan asiran gula merah. Saya masukkan sasa. Ini pemirsa. Kemudian saya mau masukkan santan kara. Dan diaduk-aduk. Saya aduk kembali. Saya menunggu airnya mendidih, gulanya sampai larut. Gimana cara, cuma cara saya sendiri ya pemirsa. Menunggu sampai mendidih. Menunggu sampai mendidih. Kita menunggu sayur mendidih, saya akan menggoreng tempe. Masukkan air. Maaf. Kita masukkan minyaknya. Salah ngomong pemirsa. Tunggu sampai panas. Lalu tempe kita masukkan tempe. Sayur udah mendidih. Mau cek rasa. Sayur udah enak. Kita matikan. Sayur saya udah matang pemirsa. Nih menuku kali ini ada sayur nangka, tempe goreng, tongkol sambal, ada kerupuk. Jangan lupa dukung saya di like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Video kali ini saya tutup ya. Wattafiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.